Boleh nyalahum bala ehala lambukon le. Saya lalun kalon, bue laka putih. Putih lelap la e raya lambukon le. Saya lalun kalon, bale lambukon le. Putih lelap la e raya lambukon le. Saat ini saya berada di Takengon. Kalau ke Takengon nggak ngopi itu mustahil sih, apalagi bagi orang-orang pecinta kopi. Di sini surganya Gayo kopi Arabica. Sekarang saya ada di galeri kopi Indonesia. Ini hits banget di Takengon katanya. Jadi kita ngopi itu di kebunnya langsung. Penasaran? Check it out. Sampai berapa? Buat sangar, Bang. Oh, buat sangar. Itu dipencet ya, Bang ya? Ya. Itu susunya ya? Bukan. Masih espressonya, Bang. Atau aduknya ya? Oh, itu kan espresso. Dia beda ya, Bang, kalau langsung dituang atau dikit-dikit kayak gitu? Beda. Beda, Bang. Kalau baby tadi, Bang. Ya, yang pakai gula ya, Bang. Pakai gula. Biasanya pakai gula merah, gula aren. Taruh gua terus deh. Ini kafe konsepnya keren banget sih. Gila. Kopi dia bangun kafe. Wow. Kreatif anak muda galeri kopi Indonesia. Oke, yang lain ada mau? Yang lain pada selfie-selfie. Guys, sekarang saya berada di galeri kopi Indonesia. Ini tempat kece abis, industri kreatif anak muda memang luar biasa. Jadi ini konsep kafenya kebun kopi, tuh bisa dilihat tuh. Pondok-pondoknya bisa kongko. Ngopi di tengah kebun kopi ini sensasi yang beda, guys. Ini contohnya nih. Ini kopi beneran loh, asli nggak bohong. Nggak percaya? Nah, ini dia. Ini beannya. Good, sweet. Mau coba? Main ke Takengon. Oke, bye. Ngopi di kebunnya langsung. Oh ya? Nggak apa, Bang. Lanjut, Bang. Kita coba ya. Silakan, boleh, Bang. Boleh. Silakan. Asik. Aku ini bener-beneran ngevlog jadi. Saya nggak kaget sih kalau tiba-tiba nge-stalk Pak Syaiful terus ada tiba-tiba followersnya tuh udah berapa juta gitu di YouTube. Nggak kaget sih saya. Ternyata selebgram gitu ya, ternyata selebgram. Ya, ngopi di Takengon bareng ibu-ibu. Ibu-ibu pengusaha. Aduh. Muda datang nih. Silakan, Bang. Nah, udah datang tuh. Sanger. Ini ya, boleh. Kayaknya kalau dari sini tuh cakep banget tuh lihatnya. Iya kan? Bener-bener di kebun foto. Oke, kita jepret ya. Sebenarnya gini ya? Ya, jadi sebenarnya itu kan kopi ini kalau misalnya nggak dipotong-potong, abang ada lihat kan tuh kan kayak agak bekas dipotong kan ya. Nah kalau misalnya nggak dipotong dia bakalan tinggi kan sampai ya kayak badan kita sampai 2 meter 3 meter. Nah cuman itu nggak bagus karena pertama kita nggak bisa maintenance, kedua juga kalau kita misalnya metiknya tuh pas harvest time kita nggak bisa petik kan ya, gitu. Jadi ya disesuaikan dengan pertama ukuran badan kita, kedua bagaimana kegampangan kita untuk apa namanya itu maintenance-nya, karena dia harus kan kita langsung selalu ngambil cabang-cabang nggak penting, nggak perlu itu harus diambil-ambil gitu. Oh gitu. Jadi ada ruang bang dia tuh untuk menyerap udara, nyerap apa namanya itu matahari gitu, segala macamnya. Ini luwak mau juga nggak kak? Nggak, kalau misal luwak ke tempat-tempat kayak ini nggak akan datang dia bang, karena ini kan pertama terlalu banyak orang yang di sini. Nah luwak itu biasanya dia bakal pergi ke hutan-hutan. Nah kopi yang ada di tengah-tengah hutan yang tidak terlalu banyak manusia gitu biasanya. Dan nggak harus yang tinggi-tinggi banget. Sebenarnya kalau misalnya nggak ada terlalu banyak aktivitas manusia dia bakal datang kok gitu. Walaupun pendek kayak gini. Walaupun gitu. Pendek dia tetap datang ya. Oke. Gitu, ini luwaknya. Oh ternyata itu biasanya datang. Udah dibikin dari kreatif. Nah kalau varietas sendiri itu ada sekitar 360 varietas di sini di Takengon. 360 varietas. Iya bang, itu udah 360 varietas. Cuman ada beberapa varietas utama, misalnya Timor, Borbon, Abisinia. Kalau yang tadi di seminar ini, kebanyakan tuh varietasnya premium. Nah, varietas itu bukan varietas suka itu standar kopi setelah disortir. Nah, dia kan belum matang, ada zat asam yang belum dimatangkan di green coffee itu dikonsumsi kan pecah lambung kita nih, terkikis dia saking asamnya. Iya itu ada tuh labelnya organik coffee, warnanya bilang hijau. Gini begitu konsumsi karena zat asam nggak ini dia kan ngikis terus, katakan dia bersih lah katakan. Tapi makin lama nih kita konsumsi makin jadi kikis. Jadi perut ini kayak rasanya kayak sakit, pengen buang tapi nggak ada isi. Ya kan, habis itu kan lapar begitu masuk lambung gak enak karena udah luka dindingnya. Udah luka tapi pengen ngeluarin gitu. Padahal istilahnya berangin itu. Yang pengen ngeluarin itu bukan gitu, karena sakit pengen ngeluarin tapi sakit memang udah luka. Mau dipaksa keluarin gak bisa. Aku temanku tuh ada masih hidup orangnya sekarang. 3 bulan opname tuh. Kenapa itu? Dia coba. Gara-gara itu. Waktu itu lagi gila-gila Takengon tuh. Tantanganku bantah tuh, Pak Oda, aku hantam. Jangan Bapak jual tuh Pak, aku bilang Bapak mah Tuhan susah nanti. Nah itu bilang jadi kan nggak ada urusan kopi itu, nggak ada urusan kopi itu karena gini kak, aku datuku, moyangku, kakekku, bapakku petani kopi. Sampai sekarang nggak sejahtera hidupnya. Maunya dia anaknya jangan. Maka dari itu pelempang kan dalam ilmu kopi ini. Betul kan ilmu aku nggak ada basic di kopi sedikit pun, sekolah kopi sedikit pun nggak ada. Malah aku sekolahku teknik komputer. Nggak ada sedikit pun kopi, cuman itulah karena aku anak petani kan udah alami lagi kopi mulai dari hulu sampai hilirnya, mulai kimia analisisnya sampai ke ilmu fisikanya semua aku pelajari. Jadi aku jual satu barang tuh nggak cuma ngomong, ada dasarnya, sumber datanya. Jadi kayak orang bilang buat kopi terus sakit lambung, sekarang aku taruhan kalau dia minum kopi aku sakit lambung, sekarang aku terbangin ke Penang ya kan. Tapi kalau sembuh lambungnya dengan kopiku siap 1 ton per minggu. Ya, kalau udah mentah. Jadi nggak ada urusan. Kalau cerita kita kimia analisisnya besok datang pagi, sampai sore kita udah kimia analisisnya. Besok kita udah pulang. Jadi, nih. Apa namanya? Kopi itu malah dia punya zat yang bisa mendetoks racun di dalam lambung. Nah kalau misalnya obat pil kan butuh larut lagi di dalam untuk lewat usus dia butuh larut lagi. Kalau kopi nggak langsung. Makanya setiap habis ketika dikonsumsi langsung ke belakang. Nah, maka ada sedikit lagi yang aku sampaikan ini keren kali ditanya. Jadi orang Gayo itu sudah paham ilmu kimia analisisnya kopi tapi disampaikan dalam hal filosofi. Mereka bercerita sains lewat filosofi. Apa kata orang Gayo itu kan? Kami lebih bagus nggak makan daripada nggak ngopi. Dan itu terbukti. Dan belum pernah aku lihat orang Gayo, ya kan? Pagi nggak makan tapi minum kopi terus mati. Sampai sekarang nggak pernah aku lihat sejarahnya. Kenapa? Karena dia bilang orang Gayo bilang kopi itu bukan kopi tapi city kawu. Nah, bukan kopi bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, kewu itu disebut dengan kahwa. Kalau orang Flores bilang kawa. Ya kan? Kalau orang Belanda bilang koffie. Ya, kalau orang Indonesia bilang kopi. Ya kan? Atau kalau bahasa apa lagi yang ada koffia itu? Ada bahasa negara. Nah, kemudian orang Gayo menyebutnya dengan city kewu. Jadi kewu itu berasal dari bahasa Arab artinya kahwa. Kahwa dalam bahasa Indonesia artinya energi. Siti bukan nama perempuan. Orang Gayo sekarang ada cara berhitungnya Sara Ruatullah 45 67 10 angka 1 sampai 10. Ada lagi hitungan halus zaman dulu. Sang dungkang dangking gerpa pinu agem Siti 9 apa 9 10 aku nggak tahu. Berbahasa halus sekali 7. Siti itu artinya 7. Ternyata 7 ini dikaitkan dengan ilmu biologisnya adalah anatomi dari buah kopi, kulit, serat, mucilage atau glukosanya kopi, daging kopi, cangkir. belakang, silver skin, baru beans di dalam. Seluruh keutuhan ini menjadi satu nutrisi yang disuplai ke dalam beans. Ini yang dikonsumsi oleh orang Gayo. Menjadi energi. Salah satu zat yang terkandung dalamnya adalah kafein. Itu yang paling umum. Kafein ini fungsinya memicu jantung. Kalau pagi itu dia energi manusia itu kan dari jantung. Itu baterainya. Jadi ketika jantung lemas, ada energi dari makanan, dari apa, disuplai dengan kopi yang doping super cepat. 3 menit dikonsumsi, dia langsung seketika tuh bereaksi kopi. Makanya orang Gayo itu pagi itu kalau apa tuh, itulah nyangkol tuh kebun, minum kopi dulu ya. Iya. Habis itu nggak terasa lapar. Kenapa? Kan gitu. Karena sudah seperti energi, ya, ngapain makan dah. Seperti segar nggak terasa. Tersuges tidak lapar. Udah perut itu sebenarnya lapar. Karena apa? Berdasarkan beberapa data terasi yang aku baca di internet bahwa kopi adalah salah satu tumbuhan paling bernutrisi di dunia. Kalau makanan laut ikan hiu. Tapi hiu. Ya, tapi sekarang nggak boleh dikonsumsi kan? Boleh, nah, itu nggak boleh. Nanti ditenggelamkan. Jadi itu nggak ada tuh cerita kopi itu bisa buat penyakit. Manusianya. Tenang. Karena begini. Banyak ngopi pakai malah terpacu nih. Selalu menyampaikan energi. Iya. Energi sebenarnya. Kenapa? Aku ini berapi-api kena energi. Kalau dilihat sejarah gini, orang Gayo itu 100 tahun dijajah sama Belanda. Jadi kadang-kadang kok masa di era kayak ini zaman teknologi kayak ini belajar tuh gak gampang, kita masih bodoh memahami kopi itu. Sama kayak berita-berita songong itu kan. Ada hanya 2 hari setengah. Bang, aroma kopi sendiri tuh kayak bener-bener kopi gini nggak sih wangi? Kayak gini kan, ini kan wangi nih. Makanya ada namanya kapers, Bang. Apa namanya? Kapers itu dia belajar olfaktori dari kopi. Oke. Semua aroma dan rasa. Contoh gini, Bang. Abang tahu kayu manis? Tahu. Aromanya ingat. Kalau aroma manis. Kulitnya yang baru dikupas. Anda ingat kan? Duku tahu? Tahu. Biji duku rasanya tahu? Tahu, pahit. Pahit kan? Pahit biji duku. Makan jeruk pernah? Pernah. Bijinya pernah? Pahit. Pahit biji duku dengan pahit biji jeruk sama? Beda. Sama-sama pahit kan? Berarti yang disebut pahit mana? Yang disebut pahit. Rasa itulah di sini. Itulah berarti kan pahit itu bukan cuma punya arang atau punya kopi yang digongseng tadi sampai gosong. Nah, sekarang orang minum kopi itu pahit adalah pahit kopi yang dulu gosong. Ini yang harus diluruskan. Bentar, gimana? Coba gimana rasa pahit? Energi. Ini bisa sampai jam 2 ini kita lagi di sini. Iya. Gimana konsepnya? Gimana orang ini? Bang, itu kopinya asam. Begitu saya bilang asam, yang terngiang di otak orang itu langsung jeruk sayur. Karena itu hal yang paling sering berinteraksi dengan kita, dengan lidah. Iya. Terus misalnya gini, Abang asam kedondong ingat? Ingat. Asam stroberi ingat? Ingat. Asam mangga ingat? Ingat. Asam belimbing ingat? Ingat. Asam timun. Asam jeruk ingat? Ingat. Asam nanas ingat? Oke. Kita sensor nih, Abang bilang asam. Abang mau bilang asam apa kopinya? Di asam kopi. Dari apa? Asam apa? Asam yang abang dapat seperti apa? Nggak bisa. Lebih ke arah mana? Lebih ke arahnya nggak bisa. Karena beda dia. Tapi Abang ingat kan? Ingat. Nah itu yang harus Abang sensor. Itulah fungsinya Q grader. Dia mensensor itu. Katanya cuma di Indonesia 50 orang ya? Mana? Yang tersertifikasi. Dia ada yang Q grader asli yang betul-betul Q grader. Ada yang orang pelatihan Q grader. Itu lain lagi nanti. Pagi kelatih sama Q grader, ada sertifikatnya dikeluarkan sama Q grader. Oke. Bukan Q grader asli. Kayak struktur kopi. Makanya aku bilang sampai sekarang banyak orang tuh datang kopi enak mana Bang, berdebat tuh pelanggan-pelanggan sama aku. Akhirnya aku buatlah satu tagline itu tadi. Kami nggak jual kopi enak, yang kami jual itu kopi sehat. Karena sehat itu udah pasti enak. Yang enak tuh belum tentu sehat, Bang. Karena kalau bilang enak, yang sobek-sobek pun enak tuh. Aku pun suka tuh, enak kali. Sobek sama saya. Ini suhu banget nih, suhunya kopi banget. Berapa bungkus?